welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel Christine Wijaya. Dan kali ini aku bikin video yang beda dari biasanya. Jadi ini konsepnya menurut aku agak gila, karena di sini aku bikin makeup alis hilang. Jadi di sini memang aku bikin makeupnya yang memang alis aku kelihatan hilang banget. Jadi aku penasaran, gimana sih perasaan orang-orang yang memiliki alis tipis atau yang terlahir memang tanpa alis. Jadi aku penasaran, makanya aku bikin video ini. Dan di video ini aku share banyak banget pelajaran hidup, intinya seperti itu. Jadi kalian bisa simak video ini dan semoga video ini bermanfaat. Jadi kayak gini. Jadi ini makeupnya aku bikin alisnya hilang, cuma di sini memang alisnya masih agak kelihatan, soalnya ya memang alis aku lumayan tebal sih, jadi agak susah untuk di cover. Tapi di sini kelihatan kalau dilihat sekilas alisnya kayak hilang gitu. Dan ini makeupnya kelihatan seperti alien menurut aku. Jadi kalian nonton aja video ini biar kalian bisa ambil pelajaran-pelajaran yang aku mention di video ini. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan happy watching. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share video ini. Bye bye. Follow Instagram aku CM Wijaya. Jangan sampai lupa. Nah, jadi di video kali ini kita akan bikin makeup alis hilang. Jadi alisnya akan aku hilangin dengan tips dan trik tentunya. Jadi siapa tahu kalian ada yang terinspirasi untuk bikin konten seperti ini. Jadi ini adalah ide konyol aku yang lainnya. Jadi di sini aku udah siapin makeup dan basically untuk bikin alis hilang aku akan menggunakan lem dan juga bedak. Jadi di sini bedak yang aku pilih yang tone warnanya putih biar nanti akan kita blend dengan foundation. Jadi di sini semuanya udah lengkap ya, udah aku siapin alat dan bahannya. Jadi yang pertama aku akan hilangin alis ini dulu, baru aku akan lanjut ke bagian foundation, ke bagian makeup. Jadi di sini aku pilih lem biasa aja. Dan ini dia bentuknya stick. Jadi bukan lem yang encer tapi lem yang teksturnya stick. Ini supaya dia lengket. Jadi kita oles ke alis aja. Jadi ini kan alisnya tuh jadi rata kan. Lalu alisnya ini setelah kita oles kayak gini akan ditaburi dengan bedak. Jadi pakai bedak My Baby di sini. Lalu aku blend pakai beauty blender. Dan ini akan diulangi beberapa kali sampai alisnya benar-benar tersamarkan dan sampai nggak kelihatan. Jadi di sini aku akan bikin eksperimen lagi apakah bisa berhasil. Soalnya kalau yang sebelumnya yang aku makeup jadi Pennywise itu aku kan pakai tisu dan itu hasil akhirnya lumayan lumayan no sih, karena jadi jelek gitu. Nah, jadi di sini aku coba pakai bedak. Cuma ini saat dia udah di apply pertama lalu aku blend, bedaknya agak belepotan, bahkan beberapa sampai nempel ke lemnya nih. But it's okay, ini kan namanya juga percobaan, sekali aja berhasil kan. Jadi ini aku apply beberapa layer biar hasilnya lebih maksimal gitu. Jadi di bagian manapun yang ada alis aku blend dan juga aku olesin lem. Nah, alisnya udah mulai hilang nih. Aduh, gila banget nih ide. Tuh kan, hilangkan alisnya. So, I will do the 3 layer. Jadi ini layer ketiga. Jadi siapa tahu di antara kalian ada yang suka bikin makeup aneh-aneh kayak gini. Ini cuma buat konten aja sih. Jadi jangan hangout dengan alis yang seperti ini, karena ini pasti akan diketawain sama orang-orang. Ini cuma demi konten aja sih. Nah, lalu kita apply lagi layer selanjutnya. Jadi di sini agak menggunakan banyak bedak. Kalau bedaknya udah habis bisa kita tambahin lagi.
Jadi ini kita blendnya saat lemnya masih basah, baru selesai dioles, supaya dia masih bisa nempel bagus gitu bedaknya. Nah, jadi ini yang kanan udah kurang lebih seperti ini. Jadi ini aku pakai 3 layer ya. Dan selanjutnya aku akan bikin hal yang sama di alis sebelah, lalu aku akan balik lagi syuting. Nah, jadi di sini aku udah selesai bikin alisnya, jadi kayak gini tampilannya. Jadi aku cuma penasaran akan kelihatan kayak gimana sih kalau misalnya aku tanpa alis gitu kan. Ada orang yang memang udah dari lahir alisnya memang tipis. Nah, jadi aku penasaran kayak gimana. Tapi kali ini aku bikin alis yang memang benar-benar hilang. Duh, jadi ini belepotan banget ya sama bedak. Jadi aku akan apply foundation. Dan ini mungkin nanti akan aku percepat biar durasinya nggak terlalu panjang. Jadi foundation. Ini tampilan beauty vlogger kalian tanpa alis. Dan ini sengaja foundation di bagian alis agak aku tebelin. Jadi di sini aku akan ratain foundationnya pakai beauty blender yang kecil ini. Jadi ini masih akan aku ratain lagi. Selesai aku rapiin, dia kelihatan seperti ini. Dan ini memang masih kelihatan agak berantakan, makanya akan aku blend pakai powder yang warnanya lebih brown gitu, lebih coklat. Jadi yang tadi aku lupa tunjukin, tadi aku pakai foundation dari YOU yang full coverage, yang shade 02 natural. Jadi sekarang aku akan pakai BB Magic Powder yang warnanya agak coklat supaya semuanya kelihatan menyatu. Jadi aku oles bedak. Ini aku lumayan banyak pakai bedaknya, karena untuk di bagian alis itu memang harus agak tebal. Oke, di sini bisa kalian lihat kalau makeup yang ada di alis ini udah mulai luntur, soalnya aku keringatan banget. Tapi kalau dilihat sekilas, ini masih kelihatan gak ada alis atau alisnya tipis banget. Jadi ini alis aku ini rasanya udah nempel gitu, jadi agak susah digerakin. Dan selanjutnya kita akan makeup seperti biasa, dan aku akan pakai blush on dari Makeup Palette On The Go dari YOU, ini yang shade 02. Jadi aku pengennya warnanya agak something, mungkin yang ini. Jadi lebih ke warna orange kecoklatan gitu di makeup kali ini. Bagian depan sini akan aku tambah dengan yang agak lebih pink sedikit ini, yang lebih pink supaya dia nggak terlalu
polos. Jadi hanya di depan sini ya yang aku tambahin warna pink. Ini aku akan apply highlighter. Jadi highlighter sedikit. Highlighter yang ini. Bagian sini. Jadi agak glossy kan? Oke, glossy-nya udah dapet. Aku akan apply juga di bagian tulang hidung sini supaya lebih glossy lagi. Oke. Dan yang terakhir aku akan pakai lipstick. Dan aku akan pakai lipstick dari Madame G. Magnific Lip Liquid Matte. Ini yang shade 431 Malis. 431 Malis. Dan ini Madame G. Jadi aku tinggal pakai lipstick yang ini. Jadi makeup kita hari ini udah selesai. Menurut kalian gimana guys? Lebih cocok kalau ada alis ya. Jadi kalau nggak ada alis, walaupun makeupnya udah bagus, dia kelihatan agak kurang perfect gitu. Kayak ada something missing gitu. Jadi kelihatan lebih mirip kayak alien sih kalau ini menurut aku. Jadi ya di sini kita belajar bahwa kita harus bersyukur karena kita memiliki alis. Dan kalau misalnya kalian bertemu dengan orang yang memiliki alis yang tipis, yang setiap hari menggunakan pensil alis, please jangan dibully, jangan diejek, karena di video ini kalian udah bisa lihat kan gimana kalau seandainya kalian nggak memiliki alis. Jadi coba bayangin kalau kalian ada di posisi mereka. Jadi kita jangan saling judge, kita harus saling mensupport. Jadi seperti ini, dan aku sih bersyukur banget karena aku memiliki alis yang tebal. Dan di sini memang kelihatan aneh banget sih, walaupun makeupnya udah aku bikin bagus banget. Jadi makeupnya udah aku bikin bagus, tapi di sini masih kelihatan kurang sih memang, karena memang nggak ada alis. Jadi coba kalau aku tambah dengan eyeshadow. Jadi aku akan tambah eyeshadow yang ini dan akan kita lihat gimana hasilnya. Jadi ini eyeshadow dari Brun Paris. Ini yang shade Golden Rose. Jadi aku akan lihat ya kalau kita apply eyeshadow jadinya kayak gimana. Jadi ini eyeshadownya sengaja aku banyakin supaya makeupnya memang benar-benar wow. Dan akan kita lihat apakah tanpa alis kita masih akan tetap terlihat cantik atau enggak. Nah guys, jadi di sini memang beneran kalau alis itu penting banget. Jadi di sini kalian udah bisa belajar banyak hal bahwa jangan mengejek kekurangan orang lain. Jadi kalian udah bisa lihat di sini, walaupun makeupnya udah cetar banget, udah silau-silau, matanya juga udah bling-bling, udah sengaja aku banyakin eyeshadownya, tapi tetap aja kelihatan ada yang kurang. Jadi jangan saling mengejek ya. Tapi kita harus saling mensupport. Dan di sini kalian bisa lihat nih, makeupnya udah wow dan hanya kekurangan alis aja. Jadi semoga video ini menghibur, semoga banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini ke teman-teman kalian biar kita sama-sama belajar, sama-sama tampil cantik. Dan aku berharap banget kalian bisa follow Instagram aku, CM Wijaya. Dan semoga juga video ini memberikan manfaat bagi kalian. Bye-bye!
guys. See you on my next video.